Okey, masuk-masuk kat sini kena baca doa banyak sikit ya. Banyak jin. Jin banyak. Sehari sebelum tahun baru, Kak Shima sempat jalan-jalan cuci mata di sini dan nak tengok macam mana keadaannya. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat Kak Shima di Nohas TV. Ha, nampak signboard tu tak? Okey, sekarang Kak Shima berada di Aman Tropicana. Nak buat review sikit mengenai kedai baru buka MK Outdoor. Ada buat showroom cantik guys. Nak tengok tak macam mana setup dia kat dalam dan apa barang-barang yang best kat dalam ni? Okey, jom. Selamat datang. Okey, masuk-masuk kat sini kena baca doa banyak sikit ya. Banyak jin. Jin banyak. Okey guys, seperti yang anda boleh nampak kat sini, masuk-masuk je kita jumpa kerusi dululah. Dulu setup lain ya. Dah 4-5 kali datang setup lain-lain. Setup baru-baru ubah. Jadi kat sini kepada yang nak cari dapur cantik-cantik yang comel-comel tu, boleh lah dapat satu set dapur macam ni ha. Harganya RM99. Macam mana rupa dia? Kita boleh buka tau. Jangan risau, boleh buka. Color kakis ya. Ini kepada penggemar setup kakis. Wow. Ambil kau. Cantik kau. Wah. Ini untuk yang nak setup minimalis ataupun nak buat jadi dapur yang kedua, bolehlah. Okey, sesuai. Cantik-cantik. RM99 harga dia. Sisi positifnya kedai-kedai fizikal macam ni ialah kita boleh tengok produk tu, kita boleh tengok saiz dia, kita boleh tengok kualiti dia dan kita boleh tengoklah sesuai tak dengan kita punya keperluan kan. Kadang-kadang kita beli online ni kita main beli je. Rupanya benda tu tak sesuai dengan kita dan kita tak perlu pun. Jadi itu gunanya untuk pergi kedai-kedai fizikal yang seperti inilah. Kedai-kedai camping di Malaysia ni kan dah macam cendawan baru tumbuh lepas hujan kan. Atas permintaan ramai para campers di Malaysia ni. Okey. Inilah. Kakis ada, beach ada. Ini tak tahulah ni apa ni. Ini pun dapur juga. Ini untuk hitam itu menawan, penggemar hitam, boleh ambil black series lah. Kayu api pun ada. Kayu api pun ada. Kayu bakau. Dulu saya beli kayu rambutan. Senang terbakar dan kurang asap. Itu untuk pokok rambutan lah. Okey. Nampak tak? Deng. Ya, Black Dog. Moby Garden. Ini comel. Comel. Kalau kata nak beli untuk tempat letak ais saja bolehlah. Kalau kata tak nak campur dengan barang-barang basah apa semua kan. Kita beli kecil ni sajalah. Tapi ni tak janji tau. Tiga hari ada ais tak janji tau. Sebab biasanya untuk cooler box yang macam ni tahan paling lama pun 2 hari je. 1.5 hari. Tak tahan. Yang nak tahan ais tu kena beli macam ni. Yang tebal-tebal macam ni. Ini confirm 3 hari masih berais lagi. Okey. Ada box untuk simpan storage lah kat sini. Kat sini semua boleh lipat. Macam mana nak buka ni? Okey, macam tu. Oh, ya ke? Okey. Right? Ada lock dekat sini. Lock kat sini. Boleh buka. Ini saja. Kalau nak buka dua-dua. Up. Boleh buka semua macam itulah. Macam yang saya cakap tadilah, itulah gunanya pergi kedai fizikal macam ni, kita boleh test. Mak ni lah kat cakap kotaknya ni. Kotak macam ni kan. Ada banyak pilihan lah, ikut kita punya keperluan lah. Kita nak macam mana? Kita nak set up macam mana? Kita nak berapa hari camping kan? Macam itulah. Okay guys, jom kita sambung lagi. Kat sini ada kerusi-kerusi lah. Kerusi-kerusi apa semua. Macam saya cakap awal tadi kan. Macam doa banyak-banyak sikit ya kat sini. Kat
sini, dia punya racun tu, ya Allah, sakit mata, berdarah mata. Itu belum kita pergi sebelah je lagi. Kat sini tak boleh pusing lagi. Kita pusing sini dulu. Okay? Okey, nak sambung lagi? Okey, jom. Kita tengok kat sini pula. Kat bahagian ni. Kita ada apa? Okey, dekat sini ada magnet dengan karabiner sekali lah. Ini untuk kita sambungkan flysheet dengan kita punya flysheet. Flysheet yang campur, apa, nak combine-combine lah. Apa-apa saja yang boleh dikombinkan. Kita pakai inilah. Okey, ini apa pula? Mungkin boleh gantung lampu ke? Kan kat sini kan? Harga dia semuanya mesra poket. Mesra poket, jangan risau. Dan banyak. Ya. Ada 5 pieces. Penggemar kakis mungkin boleh beli inilah. Sekali dengan puller rope, ratchet hand untuk adjust lah panjang pendek kita punya tali tu. Biasanya kan adjuster dia macam ni tau. Kan macam ni kan? Sekarang sudah canggih. Pakai ni je. Mungkin picit-picit boleh adjust sepanjang pendek tanpa menyakitkan tangan kita lah, jari kita kan. Okay, nice. Jadi harganya jangan risau. Sini semua RM4.9 kan. Ada harga sini, jangan risau. Okay, dekat bahagian sana torch untuk kita sambungkan dengan kita punya butane gas. Mana tahu kita nak bakar arang ke, nak bakar kayu, kita pakai itulah. Dekat sini pula ada tumbler, ya. Untuk orang yang berkemping kat tempat sejuk, tumbler ni sangat penting. Tumbler. Boleh. Papa boleh belanja kot. ini untuk yang penggemar kaki. Macam mana bentuk dia tu? Bentuknya. Wow, menggiurkan. Cantiknya. Daripada Teso. Okay. Produk ni sangat proven lah. Saya ada dua kat rumah. Memang buat air panas, memang tahan. Tahan. Terkeluar. Tak spray. Kan? Kita boleh kunci dia punya straw. Dan kita boleh buka. Tapi dia keluar lah. Okay. Alright. Terbaik. Jadi lebih hygiene lah. Jadi tak terdedah lah dia punya apa? Dia punya straw tu kan. Cantik kan? Cantik kan? Wah. Yang ada pemegang pun ada. Yang tak ada pemegang pun ada. Dan dia datang sekali dengan berus. Untuk bersihkan tumbler kita lah. Harga dia. Kak Shima, harga dia berapa Kak Shima? Tapi agak dalam bawah RM50 lah. Sebab hari tu kita beli tumbler yang panjang tu pun baru bawah RM50. Contoh yang ni. Ini bukan bawah RM50 ni. Yang ni yang panjang, sayang. Ni panjang. Ini harga dia RM59. Ada pemegang macam beg tu kan? Macam ni lah dia ada pemegang dia. Holder dia dan color hitam. Ya, penggemar hitam bolehlah beli. Siapa ni? Yang ni alas meja. Lapik meja harganya RM50. Nampak RM50? Oh, panjang tu. Material dia tebal. 60 x 150 cm. Yang mana setup kakis pun boleh. Setup hitam pun boleh sebab dia macam gelap sikit kan. Yang setup olive green pun boleh. Macam itulah. Material tebal macam dah macam alas kaki dah mama rasa. Tapi boleh lah buat lapik meja untuk tema kakis. Boleh tak kisahlah, mana-mana tema semua boleh masuk. Okey guys, nampak kat sini ada kipas. Kipas ni ada lampu dan juga bateri dia kalau tak silap 7500 mah.
RM85 sahaja. Ini waktu charging dia 6 hingga 8 jam lah. High speed boleh tahan 6 jam, low speed boleh tahan 25 jam. Dan charging type dia ialah type C. Jadi boleh guna fast charging punya kabel. Ada juga standing fan. Design dia old school sikit lah, tapi kepala dia boleh pusing kiri kanan, kiri kanan macam tu. Okay. Wah. Customer dah start banyak. Gitu. Asyik nak orang apa? Orang kaki. Kaki sah. Asyik pandai kejaga. Okay, kita tengok ni. Camping tableware. Oh, nampak? Stainless steel cookware. Ini lah. Kalau scratch pun taklah mencalarkan hati sangat kan? Dekat sini ada 22 pieces. Siap dengan bag dia sekali lah. Yeah. Stainless steel ni apa tau? Kelebihannya ialah dia lasak. Lepas tu harga dia kat sini. RM70 untuk 22 pieces. Okey kan? Berbaloi kan? Rasa kalau nak upgrade sikit, boleh datang sini beli. Yang mana? Ini, ini dapur. Tapi dia tak pakai gas, ini pakai elektrik. Pakai elektrik. Tak tahu, mungkin ada wayar dia dalam ni. Yeah, pakai elektrik, dapur elektrik ya. Dapur elektrik. Kalau campsite tu ada electric supply boleh pakai, why not? Jadi tak payah cari butan gas lagi kan? Yeah? Boleh. Cari untuk yang cari textboard. Textboard yang kita tulis first camping kan? Family bla 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 bla. Ni. RM28 saja. Okey. Nampak? Okey, kat tengah nak fokus kan. RM28. Okey, RM28. Ini RM28 sampai ke kaunter dapat diskaun lagi, jangan risau. Lapik barang-barang panas lah. Kuali panas ke, cerik panas ke kan? Kita lapik sini. Mana yang ni? Ini untuk gantung lampu lah. Gantung lampu. Ini untuk untuk dekat pole yang kecil-kecil lah. Ini pole besar-besar boleh lah. Dia grip kan? Ya. Apa pula ni? Ini untuk letak dekat tiang pole jugalah. Dia macam mana nak sini? Dia macam ni. Tiang pole tu macam ni. Terus sangkut kat situ lah. Tiang pole tu. Lalu tak tahulah nak sulam dia macam mana. Tapi dia sangkut dia macam ni lah tiang pole tu. Jadi boleh letak benda berat sikit lah. Lampu ke. Letak apa ke. RM10. Tak ubat nyamuk ni tak tahu apa. Ni RM39. Ini pula set untuk masak lah. Set rempah-rempah ratus lah. Botol dia kan. Kaca eh. Penutup dia kayu. Shine strip. Yang ni pula untuk sos-sos lah, seasoning lah. Minyak bijan ke, kicap ke, minyak ke. Boleh. Okay. Semuanya compact guys. Ding-ding-ding. Harga dia RM58. Jadi untuk ni RM58. Ding. Gegam. Saya tengah tengok dapur nature height double stove ni. Nampak? Compact kan? Berat tak? Cantik kan? Ini ada dalam wish list pula kan? Dia sekali dengan dia punya adapter lah. Untuk sambung dengan butan gas. Harga dia tak tahu berapa ni. Berapa harga dia? RM389. Ya, wish list mama nampak. Okey kan? Nak bersihkan dia pun senang. RM389. Biasanya kita tengok online kan, kita tak tahu, kita tak boleh nak imagine berat dia macam mana, size dia macam mana, kualiti dia macam mana kan. Jadi bila dah ada depan mata ni, kita faham lah. Rupanya harga dia sekian-sekian kerana material dia sekian-sekian-sekian. Macam tu lah lebih kurang. Okay.
ada kaki dia. Sekejap saya buka kaki dia. Kaki dia. Masa ni. Ha. Okey. Kita letak balik. Allahu Akbar. Okey. InsyaAllah one day kita beli. Okey. Baik. Ni nak tengok ni sebenarnya. Tempat simpan apa barang-barang spice. Saya memang nak kan? Nah, belum ada dalam wish list lagi lah. Tak rasa nak pakai sebab dia terlalu bulky. Tapi kepada kaki deko tu rasanya tak tak salah kan? Nak ada benda ni kan? Nah, kat sini pun dah ada jual dah. Ya? Yeah? Kat sini pun dah jual dah. Apa yang tak jual kat sini? Harga dia? RM95 daripada Shine Trip. Okay, buka dia macam ni. Macam ni. Okay. Dan lampu-lampu pun ada. Sebenarnya banyak lagi lampu-lampu kat sini. Daripada sekecil-kecil lampu sampai ke sebesar-besar lampu lah. Ada. Banyak lagi bawah ni. Banyak lagi kat bawah ni. Ding-ding-ding-ding-ding. Okay. Kat sini pun ada lagi. Nah, ni lampu favourite kami. Kami punya lampu favourite. Biasanya kami guna ni untuk buat dapur masak. Terang sangat dan tahan. Dua malam insyaAllah boleh. Atau pergi bilik air. Boleh. Ataupun pergi bilik air. Boleh guna benda ni sebab boleh jadi torchlight. Ha, boleh jadi lampu. Emergency light. Dan dia ada magnet kat sini. Dia boleh melekat lah. Ha, jadi tak tak mudah tumbang lah. Ha, melekat. Sebab dia ada magnet kan. Ha, itu okay. Banyak lagi lah lampu-lampu yang boleh dipilih kat sini. Okay. Ha? Ya Allah, Mina belanja air. Wah, tengok sikit, kita review sikit air Mina belanja. Mina belanja air lah guys. Diding-diding-diding. Ni apa punya? Ni kita punya. Okay, masih Mina. Sekali lagi eh. Jom. Nak nak tengok tak? Nak tengok tak dia punya showroom yang baru tu? Macam mana? Okay, jom. Kena buka kasut eh? Okay. Tolong buka kasut sleeper. Ha, jangan risau. Kita sleeper camping je. Ha, buka je. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Rasa macam-macam hutan rasa dia kan. Dengan rumput-rumput ni. Dengan lalang. Kan. Okay, kita nak start mana guys? Sana dulu. Ini untuk penggemar. Penggemar hitam lah. Sekejap akan buat tour tu. Okay. Nampak kan? Macam yang saya cakap lagi sekali. Yang tadi yang saya dah cakap tu, kegunaan untuk kita pergi kedai fizikal ni macam ni lah. Kita boleh rasa produk tu, kualiti dia, dia punya practicality dia, harga dia dan sesuai tak dengan kita dan keperluan kita. Jadi untuk mereka yang ingin set up yang bertema macam yang sekarang saya berada ni, hitam itu menawan, boleh datang ke sini, tengok idea, cedok idea daripada setup yang disediakan di MK Outdoor ni. Okay? Kak Alia kata dia nak try duduk. Okay ke tidak? Baju dia dah kena lah tu, tema hitam kan? Okay tak kakak? Okay eh? Wah, ada untuk kepala ada eh? Head support ada eh? Okay. Ada tempat untuk letak handphone lah. Handphone ke? Butuh lain ke? Okay.
Beli-beli, jangan tak beli. Beli-beli. Beli-beli. Okay. Selain daripada tu, ada juga kerusi-kerusi daripada brand Black Dog lah. Yang macam saya cakap, ikut kesesuaian punggung masing-masing. Kadang ada orang yang sesuai dengan ni. Kadang yang ni juga. Kadang-kadang tak sedap, yang ini juga yang paling sedap. Kalau kadang-kadang tu tak boleh juga, yang ini juga. Macam itulah. Sebab punggung masing-masing lah, tak sama. Wah, saya nampak ada satu benda kat sini yang sangat cantik. Tong sampah. Wah. Nampak proper sikit tong sampah dia. Nice. Okey. Kat sini pula kita boleh nampak contoh-contoh set up tactical lah. Biasanya geng-geng hitam ni dia suka set up tactical macam ni kan. Satu barang, satu item ada banyak fungsi. Kat sini pula kita boleh nampak pilihan-pilihan meja daripada yang kecil sampai yang ke besar. Sudut ni pula ada pelbagai jenis lampu yang para penggemar hitam boleh pilih yang kena dengan tema mereka lah. Bang, jumpa lagi kita kat sini. Jumpa lagi kita sini kat sini. Ingatkan pergi mana-mana. Itulah, kejap lagi abang punya kembar sampai. Siapa? Andrew. Andrew datang sini. Andrew datang sini. Dia pun nak tengok barang juga. Itulah. Tadi akak lah yang tegur. Terkejut saya kata. Saya payah nak kata, alamak kat mana jumpa tadi? CCM. Betul lah CCM kan. Okey bang, boleh cuci-cuci mata kat sini. Kan? Mus. Jom kita tengok set up kakis dan juga set up olive green. Macam kat sini, ini untuk set up macam kita orang lah, campur-campur, cecah merba. Cecah merba, janji camping. Janji ada kan. Ini kemah daripada thing. Ini MK punya. MK apa siri dia? MK Outdoor, kedai punya brand. Wah, guys, MK Outdoor dah ada kemah sendiri. Inilah dia. MK Outdoor. Auto 10. Ya, tak sangka pula MK dah ada brand sendiri. Kata abang tu, kalau yang Village 13 Nature Hike, dia pakai silver coating. Ini black silver coating. Tebal pastinya. Nak masuk dalam tak? Jom. Assalamualaikum. Wah, besar. Besar ya. Besar. Tapi tinggi dia saya tak pastilah. Tinggi dia mungkin dalam 185 lah. Okay. Dan yang bestnya kat sini, siapa yang ada kucing tu, ada 10 untuk kucing dia. Auto 10 pula kau. Harga dia RM149. Kucing tak faham. Ya. Bagi penggemar kucing lah, dah ada 10 dia sendiri kat sini. Ya. Yeah? Tapi tak ada silver coating lah ya. Tak ada silver coating. Untuk letakkan dalam 10, tak perlu silver coating tu. Jadi ini adalah contoh setup lah di dalam MK Outdoor punya 10. Terbaik. Ada tingkap, ada tingkap kecil kat sini, kiri dan kanan. Ya. Pintu masuk kat sini depan belakang. Pintu masuk depan belakang, tapi dia bersilang lah. Pintu tingkap, pintu tingkap. Macam tu. Tak ada partition. Rasanya partition ada, tapi mungkin asing lah. Right. Terbaik. Terbaik. MK pun dah ada dah ni. Kan lebih banyak pilihan untuk para campus ni kan. Gitu. Material pun cantik ni. Material dia jenis ini pun tak salah ripstop. Ripstop juga ni. Memang tebal. Tebal. Yeah? Black coating tu yang buat dia jadi tebal. Penebat haba dia lebih baik lah. Maksudnya kat dalam kemah kurang panas. Sebab ada silver black coating ni. Gitu. Nature Hike. Nature Hike. Dia macam payung jugalah. Tapi dia ada extended lah. Macam apa, Village M kan. Village 5. Ni Village 5. Village 5. Dia ada silver black coating. Ding-ding-ding. Nampak? Tebal. Biasanya kalau black coating ni, dia memang lagi tebal. Sebab dia untuk penebak haba kan. Boleh try lah. Healing-healing. Okay. Boleh lah.
Boleh lah angkat satu. Okay, bila kita tengok rak besi macam ni, biasanya material yang macam ni dia lebih berat sikit lah sebab dia besi kan. Tapi bila kita kompreskan dia, kita lipat kecil je. Itu kelebihan dia. Dan satu lagi ada add-on juga kat sini. Kalau kata nak letak cawan ataupun gantung lah apa sini, sudu ke apa ke, boleh gunakan rug table macam ni lah. Agak kukuh jugalah. Stable. Ini barbecue. Kalau kata nak buat fire pit. Apa tu? Nah. Buat review. tu dia. Ya, yeah, Uncle Andrew dah sampai. Tak ada. Ni buat apa? Buat review-review je. Cantik Andrew kan? Yeah. Hi Afia. Afia punya bilik eh. Ini untuk kucing adik. Kucing. Salah rumah adik ni. Salah tent ni. Our house. Are you sure? Our house. Tengok. Siap ada tingkap tak tahan. Oh ya Allah. Ada dapur. Double stove kat sini. Saya ada tengok juga dekat dalam Shopee dan mana-mana. Tapi tak boleh nak agak dia punya size tu. Tapi bila dah sampai kat sini, saya boleh agak size dia macam ni. Macam tu. Kan. Dia punya apa? Windshield dia, kaki dia berapa panjang. Kalau kita set up dua mesh rack, letak pula benda ni, kita boleh masak sambil berdiri macam ni dengan selesa lah. Tak ada terbongkok sangat macam tu kan. Jadi bagus. Dia tak tahu harga dia berapa ni. 139. Je. Cantik, terbaik. Ni water tank 20 liter. Tak silap 20 liter. Boleh letak macam tu lah. Okay. Baiklah. Pada mobil garden. Ni contoh-contoh set up untuk kaki. Dan juga tank daripada China. Go Fun nama dia. Boleh muat dalam 3 ke 4 orang. Dan yang penting kat sini ada black, silver black coating. Ya. Tebal. Tebal. Tapi yang kat dalam ni tak tebal ni, biasa je lah. Go Fun daripada China, Nature High. V5. Baik. Okay guys, ini pula shelter dome. Silver black coating daripada Shine Treat. Sangat tinggi, rasanya ada 2 meter lebih tinggi dia ni. Dan sangat best lah. Okay. Saya nampak ada lubang-lubang kat sini. Maksudnya dom ni sekali dengan pintu beli asing. Macam tu. Jadi setup dia sangat cantik. Tengok. Wah, dahsyat. Ya. Yeah. Cantik. Ni idea sebenarnya. Saya ada beli dom. Tapi daripada payung.com. Nama dia Planet S. Bulan 5 baru sampai. Bulan 5 saya tengok dululah orang set up pakai dom. Saya bulan 5 nanti lepas raya baru saya set up pakai dom. Okay, cantik. Ni bulan lepas. Oh, bulan lepas. Jadi baru lagi lah. Tempat ni buka hari-hari ke? Hari-hari. Ya. Hari-hari ada orang kan? Hari-hari. Alhamdulillah. Okey, jadi ada kata-kata tak untuk orang kat luar tu? Siapa yang tak datang lagi tu? Datanglah. Harga pun boleh bincang. Boleh bincang. Kalau nak cari idea duduk sini kan?
Kenapa? Kenapa? Alalah, tangan tangan terlipat dia. Allah, Allah, Allah. Sama saya putih tu lah. Ya. Yeah. Masa dia putih, hitam tak ada. Ah, hitam tak ada. Kau usah memang bising ke? Pagi lah. Tangan tu lah. Ha? Nasib-nasib lah. Wah, cantik. RM20 saja. Beli, 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 beli. Kembayu. Masuk-masuk dah kena. Andrew, kalau you, kalau you jadi Melayu kan, macam tu lah muka you. Kak, kak, jumpa ke yang berkenan di hati? Jalan-jalan. Cuci mata eh. Ha. Ha. Ini kira macam IKEA tapi untuk kampus lah. Kan? Besar kan? Ya, ini senang. Ini tegak sikit lah kan? Ini tegak sikit. Ini okey. Ini kalau recline pun dah cukup. Ini dia... itu kalau tidur memang tak apa. Habis. Oh. Okey, tak payah kambil lah. Tak payah kambil lah. Betul? Tak, dia boleh buka satu-satu apa? Ini semua boleh buka ke? Ha, beg dia kecil je. Ini macam kayak beg aja. Ha, ha. Beg kecil dah tengok. Eh, adik. Ini lain sikit meh. Siap ada angin sekali. Oh. Ingat kan boleh buka angin dia. Oh, dia sekalilah. Dia kalau biasa kan dia canvas saja. Ya, betul. Oi, racun ni, racun. Haa. Kukuh lah kan. Oh, macam ni pun boleh. Nak tinggi kan pun boleh. Okay lah. Boleh tak nak tengok beg dia besar mana? Beg dia. Oh, ni kotak dia. Eh, ni paste dia. Tak ada besar pun. Sebab saya punya fire pit tu memang dah kena tukar lah. Dah lama sangat. Daripada first camping tak tukar-tukar. Itu je. Ah, tengok. Wah, cantik. Nice. Ah, dia macam mana nak pegang dia? Ah, dia macam tu lah. Macam bag lah. Ah, macam tu. Ah, okay. Jejak kasih. Pertemuan antara Andrew Cina dengan Andrew Melayu. Kecil betul dunia ni kan? Tak sangka dekat sini pun ada jual juga kan? Ini memang cantik. Ah, lapik meja. Not sesuai for the rough use lah. Betul. Cantik. Untuk yang kaki deko, GPR boleh lah. Ya, harga dia RM20 saja. Apa lagi Vivian? Ya Allah, ada je kan nak teracun tu. Mana you ambil? Itu aduh. Mobi apa? Hitam pun ada lah. Mobi villa pula tu. Hitam pun ada. Ha. Kaki setup cantik lah. Wagon, wagon. Oh, iyalah. Konsep wagon. Ini kan. Banyak baru dekat barang campus kerana dia ada tutup ni. Ini, murah dengan ketat. Tengok. Dia masih okey lagi. Ya. Yeah. Masih okey lagi. Kerana ada ini. So, yes. You tegak. Okey. Ini kalau you buka, you boleh stack together all the cup. Ya. Yeah. Ha. This is the concept I understand. Mm-hmm. Ini. Ngam-ngam satu cawan kopi or tea. Bawa ular nanti. Oh. Masa untuk bayar. Fia. Mana Fia? Fia. Adik, your chair. Your chair. Uncle give you a chair. I don't want. Uncle give you, adik. Dapat stiker daripada MK Outdoor. Terbaik. Okay guys, sampai sini sajalah konten kami pada kali ini di MK Outdoor Teluk Panglima Garang ini. Kepada yang berminat, kemper-kempers yang nak datang ke sini, cuci mata, nak kena racun ataupun nak mencari idea, ilham, boleh datang ke sini. Location saya letak di bahagian description video ini. Jadi kita jumpa dalam konten yang akan datang. Tunggu konten yang selanjutnya. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.